Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah SWT karena di bulan Ramadan ini kita masih diberi nikmat, diberi rahmat yang luar biasa oleh Allah SWT sehingga kita masih bisa menjalankan puasa Ramadan ini. Mudah-mudahan bisa sampai selesai dengan lancar, dengan amal ibadah yang lebih banyak dan lebih baik daripada tahun-tahun sebelumnya. Ya, malam ini kita akan menguak mitos di gereja ayam, atau sebenarnya bukan ayam bentuknya, itu adalah merpati sebenarnya, tapi masyarakat menyebutnya lebih familiar dengan gereja ayam. Kita akan menguak dari si goib di gereja ayam itu. Kita hadirkan penghuni goib yang paling kuat, karena dulu pernah ada yang dari Jakarta, yang Mister Tukur jalan-jalan, pernah di situ juga dinyali atau apa ya, disini. Tapi tidak kuat ya, tidak kuat. Goibnya kok powernya besar. Kita hidupkan saja, langsung saja videonya. Penghuni goib yang paling kuat yang ada di gereja ayam di Magelang ini tidak bisa lari, tidak bisa sembunyi, tidak bisa melawan. Tarik ke tangan saya yang paling kuat, yang paling kuat. Sinkron 100% total puasa itu mediatornya Allah sallallahu alaihi wasallam. Saya bicara lancar bahasa Indonesia. Allahu. Madapa. Sampaikan siapa? Selamat malam. Sampaikan siapa, keluhan apa, Mbak? Siluman. Siluman, suaranya enggak kenceng. Siluman apa? Ada apa? Saya mau ngobrol aja. Kamu siluman apa? Bentuknya apa? Nggak tahu ini apa itu. Kok nggak tahu gimana? Wujudnya apa kok? Apa ayam, apa merpati, apa? Kan. Apa, medok? Harimau. Harimau? Dari mana? Depan itu, bangunan itu. Bangunan apa? Saya yang jaga. Gereja ayam ini. Burung kecil kayak gitu. Kok burung kecil? Kalau penyusup langsung tendang neraka Allah.
yang asli saja. Sampai sebesar apa? Ya, saya itu besar. Harimau besar. Berarti lebih besar dari gedungnya itu, dari gereja ayam itu. Ya, itu kecil. Oh, itu gede bagi banget saya. Ya. Oh, besaran sampean. Itu sampean jaga di situ, jaga apa sampean? Oh, enggak ada papanya itu. Cuman bangunan kosong aja kan? Kalau dilihat. Ya memang kosong. Terus? Apa yang dijaga? Ya saya cari makanan. Makanannya apa? Itu dari orang-orang datang itu. Oh gitu. Yang kesana itu kan pada bawa bunga. Sesajen. Itu nggak baik. Ya kan dulu. Sekarang masa masih ada kayak gitu. Emang masih ada sekarang? Masih. Tapi nggak semuanya ya? Ya tidak sebanyak dulu. Nggak sebanyak dulu. Itu dulu pernah. Kalau malam-malam tertentu itu, kalau sekarang masih ada. Kalau malam-malam tertentu masih ada. Dulu ada yang uji nyali ke situ, gagal, ada kesurupan. Apa kecil-kecil lagi itu? Mau main-main. Apa yang bisa sampean ceritakan tentang gedung itu? Duluan mana sampean sama gedung itu? Ya dulu itu saya di hutannya itu. Terus? Tidak di situ. Terus kok bisa ke situ? Sampai nah, kalau di hutan itu makanannya nggak ada. Sampai jalan-jalan saja. Sampai ke situ sendiri, bukan ada, nggak ada yang nyuruh berarti? Ya nggak ada. Sampai ke situ sendiri. Anak buahnya berapa? Udah banyak kalau sekarang. Udah banyak. Oh enggak. Kalau dulu ke situ ya saya sendiri. Jadi enggak ada sesuatu yang khusus dijaga, tidak ada ya. Cuman karena kamu mau makan aja ya. Iya. Kalau enggak ada yang dijaga, enggak ada apa-apanya di situ itu. Ya udah kamu saya islamkan, saya ajak Islam, enggak? Mau tarung dulu. Wah, enggak usah. Sampai kan besar tuh. Saya itu suka sendiri. Saya itu suka sendiri. Jalan-jalan. Ya, maksudnya nanti kalau aku seperti kamu ini nanti enggak bisa makan lagi di sana. Nanti makannya lain, nanti makannya bukan makanan biasa, lebih enak yang biasa kamu makan. Dari makanan yang kamu makan ini lebih enak, mau enggak? Apa tarung dulu? Coba ya kan, ilmunya ya kan. Mana? Ya nanti tetap sampai di situ lah, tinggal di situ lagi, gak apa. Nanti kalau tarung dulu dicoba ya kan. Kalau kalah nanti saya islamkan ya kan. Kalau menang ya enggak usah. Berkelahi.
Kau suka berkelahi? Macan nggak suka berkelahi lah, sukanya apa? Saya itu cuma menjaga waktu hutan itu, keliling, nah, terus? Sendirian. Nah. Ya suka jalan-jalan seperti itu. Nah, ya udah sekarang kan saya ajak masuk Islam, gitu kan. Baru sampai lebih enak lagi nanti jalan-jalannya. Mana? Ya. Gak coba ngelawan dulu. Apa pasukanku pada kabur gitu? Lah kenapa kabur? Itu panggil semua lah, suruh masuk. Gak usah. Udah. Nih, diterima ya ilmunya. Ikhlas gak? Iya. Masuk semua ke dadanya, semua ilmu dari iblis semua akan rapat sama-sama. Diputus surat perjanjiannya dengan iblis sampai yang lebih sempurna. Selamat cekul semua bentengnya, semua penyakit hati dari iblisnya semua. Dalam perahu semua iblisnya yang ada dalam tubuhnya, yang ada dalam hatinya, yang ada dalam jasadnya, di semua lapisan tubuhnya, semuanya semuanya pindah antara semuanya sampai bersih masuk semua surat semua ilmu dari iblis mengakan antara semuanya berganti ilmu Allah salam. Turunkan saya. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Jika mengkotak berianat pura-pura menjalani manusia meledak Allah. Kamu tarik semuanya anak buahmu yang di meja ayam, powernya punya power satu drain kali lipat lebih kuat dari sebelumnya. Tarik semua termasuk yang lari semua, semuanya masuk dalam kerangka yang gaib semuanya Allah. Ada kerangka yang gaib di sini. Semuanya masukkan semua. Termasuk yang lari semuanya kesedot semuanya. Yang lari kesedot semuanya. Tidak ada yang lepas satupun. Sudah. Udah. Bismillahirrahmanirrahim. Masuk Islam. Sempurna. Masuk semua. Semua semua. Termasuk kami lapor Allah menyala sembilan.
yang semuanya tadinya di dunia pernah menjadi manusia akan menjadi manusia kembali normal, kembali memakai baju menutup aurat Allah. Normal semuanya Allah. Ada berapa ini depanmu ini pasukanmu? Berapa? 200 ribu triliun. 200 ribu triliun. Sebenarnya di sana itu banyak kerajaannya. Terus? Gak ketarik? Ya beda kerajaan. Maksudnya di dalam gedung itu banyak kerajaannya? Ya masih. Kenapa kamu tarik? Berarti kamu cuma menarik anak buahmu aja? Iya. Sekarang punya power semua anak buahmu dan kamu ini bertambah powernya, satu turun kali lipat lebih kuat Allah. Terbangun majelis zikir di atas gereja ayam Allah berdiri santai yang agama. Semakin ditempati semakin besar. Tugasmu adalah mengislamkan semua kerajaan yang di situ dan golonganmu yang masih fasik semua tundukkan di Islam semua. Ya? Ya. Paham ya, jelas ya, jihad ya. Ya. Semuanya bersemangat untuk berjihad Allah. Kerangkeng ini kebuka Allah. Udah sekarang kembali ke sana. Wah, itu sudah siap-siap tempur itu di sana. Bisa melawan kan semuanya? Ya, udah lengkap. Ya, udah lengkap ya. Itu udah ada itu tuh. Udah ada terbangun mahasiswa di atasnya tuh. Nanti kamu kembali ke situ. Masuk ke situ rumahnya. Ya. Ya. Gak apa-apa, gak usah takut. Banyak mudah tuh melawan mereka. Enteng semuanya. Silakan ya. Keluar semuanya. Ya, semuanya kembali ya, dipanggil kembali. Ya udah, minta izin bertugas. Ya, siap. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Seperti siluman macan atau harimau penguasa terkuat di gereja ayam di Magelang, mudah-mudahan dia sukses berjuang mengislamkan golongan jin setan siluman iblis yang ada di dalam gereja ayam tersebut yang banyakkan masih pasif ya. Mudah-mudahan ini ada hikmah dan manfaatnya. Sampai ketemu lagi di video kami selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.